Gunting Gater. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan Kudar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten unboxing. Jadi ini tuh adalah paketan pertama di tahun 2022. Unboxingnya super telat banget ya, karena ini udah masuk bulan Februari, sedangkan ini tuh sebenarnya paketan yang gue beli pada bulan Januari tanggal 1 ya sobat ya, pada tahun baru sobat. Dan paketan yang ada di sini tuh cukup spesial banget ya, karena satu paketan ini kan ada beberapa paketan ya, gue hitung dulu, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 paketan, dimana ini semua paketannya, satu paketan itu tuh dapat potongan 50% sampai 10.000. Maksudnya gimana bang? Jadi maksudnya adalah setiap gue beli satu paketan ini tuh nanti dapat potongan 10.000 ya. Nanti gue taruh harga per komiknya dan kalian totalin aja, setiap satu paketan pokoknya kepotong 10.000. Wow, mantep banget ya sobat ya. Tapi ada 4 paketan yang gak dapat ya sobat ya. Jadi memang karena yang lain itu dapat potongan dan yang lain cuma gue tukar-tukar poin gitu sobat. Oke, kira-kira ini tuh isinya apa aja. Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Satu hal lagi, buat kalian yang pengen support Book Boys, mau traktir Book Boys ya, biar Book Boys bisa beli atau unboxing banyak komik ya, kalian bisa klik link di yang gue taruh di deskripsi ya, kalian bisa nyawer Book Boys ya. Kita langsung mulai aja video unboxingnya. Ini dia, kita mulai dari paketan yang pertama. Ini tuh lumayan gede dan lumayan tebel, kalian bisa lihat tebelnya sobat ya. Ini tuh adalah sebuah paketan dari Dodolan Buku. Wah, Dodolan Buku ya. Kalau nggak salah gue pernah unboxing juga dari Dodolan Buku yang gue beli komik Assassin's Creed ya sobat ya. Buat kalian yang belum nonton videonya bisa kalian cek video di sini. Oke, kita langsung buka aja nih sobat. Ini paketan pertama ya dari Dodolan Buku. Kira-kira ada komik apa aja? Yang pertama ini tuh gue ngepasin harga ya, jadi ini tuh ada komik random ya. Komik random yang pertama ada komik New Kung Fu Boy yang volume 10, ini tuh edisi premium. Kemudian ada komik Hunter x Hunter volume 19. Kemudian ada komik ini tuh nomik ya, novel komik Little Princess. Kemudian ada komik Jomblo. Dan ini tuh ada komik gede banget yang berjudul Peter Van Dugan Rampokan sobat ya. Ini dia sobat. Wow. Paketan kedua ini tuh dari buku Nesia dari kota Surabaya sobat. Kita langsung buka aja ya sobat ya. Paketan ketiga, gue suara gue pelan-pelan ya karena nanti pipi bangun. Ini tuh dari We See or Give Devil, aduh namanya susah banget, coba dari Surabaya. Di paketan yang ini tadi gue dapat satu komik aja,
berjudul PR buat Presiden, karyanya Benny Rahmadi gitu dia coba. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada paketan lagi, tepatnya dari Ernesto Bookstore sobat, dari Semarang kalau nggak salah. Kita langsung buka aja sobat ya. Ini dari Ernesto Bookstore ada dua komik sobat. Yang pertama ada komik Timun Naik Haji ya. Ini juga masih komik horizontal dia sobat. Kemudian ada majalah komik Shonen Fight. Ini dua adalah salah satu majalah komik yang dulu sempat mewarnai dunia perkomikan Indonesia. Selain Rion, Cosmic, Book, dulu ada Shonen Fight ya sobat ya. Ini adalah Shonen Fight yang volume keempat. Ini dia sobat. Kemudian ada paketan lagi, ini juga dari WCOR dari Surabaya. Namanya susah banget, kita langsung buka aja sobat ya. Yang dari paketan ini tuh ada satu komik aja yang berjudul Semester Akhir, kartun lampu Semester Akhir sobat, ini dia komiknya. Ya. Lanjut ya. Oke. Kemudian ada paketan lagi, ini tuh tepatnya dari siapa nih? Dari Angger Baca Bayi. Angger Woco Bayi. Kita langsung buka aja sobat ya. Dari Angger Baca Bayi ini tuh ada dua komik ya sobat ya. Ini komik yang pertama masih komik horizontal. Ini tebel banget sobat, yang berjudul Dari Presiden ke Presiden. Buku 2, Karut Marut Ekonomi. Ya. Ini dia sobat, kartun opini Benny Rahmadi ya. Yang dimuat di harian Kontan tahun 1998 sampai 2009. Wow, mantap banget sobat. Oke, lanjut ya. Kemudian ini tuh ada komik Always Be Your Side ya. Ini tuh komik Jepang sobat, tapi dari penerbit Ranobe. Oke, ini dia. MNC tapi ya. Oh, G-Novel. Ini komik atau novel? Kita cek aja dulu. Oke, ini tuh novel sobat. Tapi ini bukan light novel ya. G-Novel tuh apa ya? Gue baru dengar istilah ini, jujur. Ini dia. Oke, ini tuh ada paketan lagi dari Crazy Books ya. Ini tuh toko terakhir yang ada diskonnya 50% sampai 10.000 sobat. Kita langsung buka aja tuh. Oke, kemudian ini tuh dari paketan yang ini tadi ada dua buku ya. Yang pertama ada G-Novel lagi yang berjudul I Love You. Ini tuh hampir mirip ya sama yang ini ya sobat ya. Ini tadi, oke, yang berjudul Cannot Say I Love You, ini dia. Kemudian ada buku dari Gramedia, tapi gue ini tuh bingung, ini tuh antara novel atau komik atau apa, yang berjudul Nine Summer, Ten Autumn, sobat. Ini dia, ya. So, jadi ini tuh apa? Kalau dilihat dari sini tulisannya sih fiksi, novel, atau komik. Jadi ini tuh masuk novel ya masuk komik. Di sini ada 4 paketan, ini tuh udah nggak masuk yang dapat diskon ya. Jadi ini harga normal. Yang pertama ada Sagalaya. Oke, tapi sebelum dibuka gue mau ngasih info dulu. Bukan ngasih info sih, ini tuh kayak semacam feel gue aja. Entah kenapa ya, dari toko-toko yang tadi gue unboxing tadi tuh kayaknya satu grup kayaknya ya, karena paketannya sama semua, semuanya itu gini, di luar plastik, di dalamnya dikasih koran gitu sobat ya, menurut gue sih. Kita langsung buka. Oke, dari Sagalaya Bookstore ini tuh ada komik berjudul Pak Bei Sok Tahu, karyanya Mas Di sobat. Ini dari KPG ya. Ini dia komiknya sobat. Oke, lanjut. Ini ada paketan dari MB Shop 25. Kita langsung buka aja.
Oke, dari MB Shop 25 ada dua komik. Yang pertama ada komik Logging Under the Clothes yang volume keempat, karena gue memang cari ini buat melengkapi koleksi sobat. Ini dia Logging Under the Clothes karyanya Karakara Kemuri. Kemudian saya barengin dengan komik I'm a Hero ya, buat melengkapi koleksi juga. Ini tuh yang volume berapa nih? 14 sobat. Ini ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada paketan lagi, itu dari DZ Store, Gudang Komik dan Garam. Ini tuh komik yang jadi, toko yang jadi langganan gue waktu gue awal-awal beli-beli komik di Shopee, sobat. Koleksinya banyak banget dan harganya lumayan-lumayan murah ya, sobat ya. Kita langsung buka aja. Oke, dari DZ Store, Gudang Komik dan Garam ada komik Touche, karyanya Windy Puspita Dewi dan Dini Marlina. Ini tuh diterbitin sama Gramedia yang bekerja sama dengan Rion ya sobat ya. Mungkin buat kalian yang suka dengan komik-komik Rion mungkin belum tahu ya kalau ada komik berjudul Touche ini sobat. Oke, ini ya. So, kita masuk ke paketan terakhir. Ini tuh juga sering jadi tempat gue beli komik, khusus untuk komik-komik bekas ya, komik X rental dengan harga sangat murah banget. Ini tempatnya dari T. Bobwick ya sobat ya. Kita langsung buka aja. Ini dari T. Bobwick tadi gue dapat satu set komik ya, 1-6. Ini tuh komik Regatta karyanya Hara Hidenori ya, dan diterbitin sama Level Comic. Ini tuh juga salah satu mangaka yang terkenal juga di Jepang sana sobat. Oke, ini dia komiknya. Ini masih mulus banget. Oke, nambah koleksi. Siap. Oke, itu tadi sobat sedikit unboxing yang gue dapat di awal tahun lalu. Bukan tahun lalu sih, bulan lalu. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2022 melalui aplikasi Shopee. Overall, seneng banget bisa dapet diskon 50%, potongan 50% sampai 10.000 ya, jadi potongan 10.000 lumayan, jadi bisa ngirit buat beli komik juga, dapet segini komik banyaknya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua yang khususnya kalian kepo sama yang bandar beli di bulan-bulan Januari sampai Februari ini. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ya, kalian bisa cekidot toko-toko tadi, gue kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung meluncur ke sana, kali aja ada komik-komik yang menarik perhatian kalian di toko yang gue unboxing tadi sobat. Oke, Cedar pamit dulu, salam books lovers. Jika kalian suka dengan konten ini silakan like, dan pastinya kalian juga bisa share ke teman-teman kalian semua. Jika kalian tidak suka silakan komentar saja. Oke, bye.